Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni kreatif kolam relief. Oke, para sahabat, teman-teman semua yang pencinta kolam ikan relief. Ini hasil 100% setelah selesai finishing. Barusan selesai pelapisan warna atau clear. Di sana tempat untuk saringan air yang ditutup keramik itu. Itu tempat saringan air. Dan setelah kita menunggu kering clear tadi, kita akan coba untuk mengisi air untuk pengetesan air terjunnya yang di sana. Ini perlu teman-teman ketahui bahwa itu lukisan ya, ada air terjun kemudian menetes di sini, kemudian dia jatuh lagi ke bawah. Ini penampungan air lagi dan jatuh lagi ke sini. Kemudian dia mengalir, jatuh lagi ke sini. Nah, di sini ada air yang akan mengalir. Kemudian jatuh dia ke batu ini, kemudian jatuh dia ke kolam. Oke teman-teman, sahabat kreatif seni relief kolam ikan koi. Sampai ketemu lagi ke kolam selanjutnya yang kemungkinan kami akan berangkat ke Kota Palu. Tepatnya di Desa Dolo, karena ada dua yang sudah memesan untuk kami agar supaya melakukan pekerjaan secepatnya. Oke, teman-teman, salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.